Semasa hari penamaan calon, semua parti yang membuat perarakan mengiringi calon, dikendaki berkumpul dan berarak mengikut laluan yang kita telah tetapkan. Kita pun telah panggil wakil-wakil parti calon dalam beberapa hari yang lepas, dan kita telah terangkan di mana mereka seharusnya berada dan pergerakan, termasuk pergerakan penyokong-penyokong. Para penyokong dilarang untuk membawa sebarang alat bunyian atau pembesar suara semasa perarakan. Penyokong juga dinasihatkan supaya tidak bersorak melaungkan slogan-slogan parti secara agresif. Janganlah agresif. Semangat tak apa, jangan agresif. Okay? Terutama sekali mengeluarkan perkataan-perkataan yang mungkin begitu sensitif, yang bersifat provokasi dan sebagainya. Juga itu yang perkataan, janganlah lakukan provokasi atau cabar-mencabar di antara penyokong. Kita nak pilihan raya, so perlu bertanding secara orang kata matang. Jangan kita buat provokasi dan mencabar penyokong-penyokong yang lain. Juga tidak mengganggu atau menyebabkan halangan lalu lintas. Okay. Kita untuk kepentingan kita bersama, kemudahan kita bersama. Tidak dibenarkan melakukan provokasi atau halangan kepada calon, pencadang dan penyokong yang akan masuk ke pusat-pusat penamaan calon. Calon, pencadang dan penyokong dikenaki memakai pas yang dibekalkan oleh pihak SPR semasa hari penamaan calon. Untuk tempoh kempen, tidak dibenarkan untuk mempamerkan pernyataan melalui bahan kempen yang menyentuh hal-hal peribadi seseorang calon yang mengandungi fakta yang berunsur fitnah, palsu dan juga yang boleh mencetuskan perasaan benci dan permusuhan. Mempamerkan atau menggunakan bahan-bahan kempen seperti poster, spanduk, risalah yang menghasut atau melakukan fitnah. Mempamerkan poster atau spanduk yang tidak mempunyai nama dan alamat penerbitnya. So ini semua yang terkandung dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya. Semasa ceramah atau carahan, menyebut atau membincangkan isu-isu yang menyentuh soal peribadi atau menjatuhkan maruah seseorang di kalangan ramai yang mendatangkan kebencian, dendam, permusuhan dan tidak ada kaitan dengan kepentingan pilihan raya. Juga mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pasukan pemantau kempen pilihan raya dari semasa ke semasa. Pasukan pemantau pilihan kempen ini akan sentiasa bergerak dari semasa ke semasa. Dan tempoh kempen, saya nak ingatkan, tempoh kempen akan tamat pada 18 November 2022 jam 12 tengah malam. Okey. 12.00.01 tak boleh kempen. Kemudian semasa hari mengundi, tidak dibenarkan untuk membuat apa-apa gangguan, ancaman dan sebagainya kepada petugas dan pengundi yang datang untuk mengundi. Juga tidak dibenarkan untuk berkempen, merayu undi dan membuat dorongan-dorongan kepada pengundi di dalam kawasan 50 meter yang telah ditetapkan. Kita ada tanda 50 meter. Dan di dalam kawasan 50 meter juga tidak dibenarkan untuk melakukan sebarang kegiatan, menentukan sesiapa keluar masuk, menyemak senarai pengundi, menubuhkan pejabat atau barang barung parti, merayau-rayau, mempamerkan bendera, panji, pelekat, poster dan memakai lambang ataupun tanda parti ataupun menurunkan pengundi dalam kawasan tersebut. Ejen-ejen yang bertugas di barung SPR tidak dibenarkan untuk membawa atau memakai sebarang simbol parti. Ejen calon yang bertugas dikehendaki memakai pas kebenaran yang dikeluarkan oleh SPR. Pengundi dikehendaki beratur semasa membuat semakan pemilih dan segera beredar selepas semakan dibuat. Tidak dibenarkan membuat apa-apa halangan lalu lintas yang boleh mengganggu perjalanan selepas mengganggu perjalanan ke tempat mengundi. Kenderaan yang digunakan untuk membawa pengundi dikenaki berhenti di tempat atau kawasan yang telah kita tetapkan. Pengundi juga dikenaki beratur dan mengikut giliran serta mematuhi arahan anggota polis yang bertugas. Pengundi uzur akan diberikan prioriti, didahulukan, dan pengiring yang mempunyai surat kebenaran daripada SPR. Tidak dibenarkan untuk membuat bising sama ada di luar atau di dalam pusat mengundi.
Saya rasa ini semua dah bertahun-tahun kita ingatkan. Tidak dibenarkan memasukkan apa-apa selain daripada kertas undi ke dalam peti sundi. Ini ingatan lah. Jangan masuk benda lain pula. Kertas undi dia tak masuk, dia masukkan handphone dia dalam. Terima kasih banyak. Boleh masuk handphone? Okay. Tidak dibenarkan memasukkan apa-apa selain daripada kertas undi. Ya. Tidak dibenarkan membawa keluar kertas undi. Janganlah bawa kertas undi pula. Keluar daripada tempat mengundi melainkan orang yang telah diberikan kuasa. Dan juga tidak dibenarkan untuk menyentuh, membuka atau sebarang cubaan mengganggu peti undi kecuali petugas yang diberikan kuasa.